emang gitu jalannya, udah ntar aku nikah dulu biar ada termotivasi untuk nikah juga. Termotivasi. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Masya Allah, amin, amin, amin. Kalau Bilar, saking banyaknya kemesraan, keuan, kekiutan semalam membuat kita seakan melupakan sesuatu hal yang ternyata juga cute banget guys, ya nih pada saat Lesti dan Bilar ditimpu tepung dan ditanyakan oleh Harcis Hari dan Mikis mengenai rencana pernikahan mereka. Ya, hal itulah yang menjadikan keduanya, yakni pasangan yang lagi cute-cutenya ini, yakni Harcis dan juga Leslar, semakin membuat kita baper dan cute banget. Dimana saat ditanya, terlihat dari Lesti memandang Bang Bi dengan begitu mesranya. Dan yang paling menarik juga bukan hanya pandangan mesra, tapi tangan mereka yang tak mau lepas gandengan nih guys ya. Hal itu menunjukkan bahwa Lesti dan Harcis ketika itu memang bersaing untuk segera memantaskan diri, untuk segera melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius. Hal positif yang kita dapat adalah kemesraan mereka, yang mana juga Ricis terlihat malu-malu, dan juga Rizky Bilar yang berusaha ngelesti, namun tangan mereka yang ngumpet tak ditampakkan. Terlihat nyata bahwa kemesraan yang tak disengaja ini menunjukkan betapa sayangnya Lesti dan Bilar. Tentu hal ini menjadikan kita semua baper dan semakin penasaran. Namun biarlah kita menikmati aja apa yang mengalir seperti air ini. Yakni hubungan mereka yang diam-diam namun menghanyutkan. Tentu hal itulah yang membuat kita selalu menunggu kabar terbaru mereka berdua. Ya, saat bersama, saat saling canda tawa, saat ya si Dedek juga dan Bilar berusaha menyembunyikan rindu, namun di pentas semalam pun hal itu tak terbendungkan kerinduan mereka berdua. Hadir dalam satu frame, bukan hanya kita yang rindu akan kehadiran mereka, namun mereka berdua sama-sama merindukan kehadiran di atas pentas berdua. Ya, nampak Rizky Bilar yang begitu bahagia melihat kehadiran sang kekasih ini menunjukkan bahwa dia diam-diam memendam kerinduan satu panggung, satu pentas, di mana saat di backstreet ia bisa bermanja ria dengan kekasih hatinya. Hal itulah yang menjadikan pentas Semarang Indosiar Surabaya semalam membuat semuanya pada baper abis. Apalagi sebelumnya, sebelum acara Semarang yang menciptakan, yang membuat kita surprise dan cute banget itu, Lesti dan Bilar memang nyata bertemu di rumah Bilar. Hal itulah
yang menjadikan kita juga semakin yakin dan kita juga semakin mantap mendukung mereka. Mantap memberikan doa terbaik untuk mereka yang kini sudah dan sama-sama yakin untuk segera melangsungkan proses pernikahannya. Tentu itulah harapan kita semua bahwa Lesti dan Bilar bisa segera memantaskan diri seperti yang ditanyakan oleh Harcis Hari dan Ricis, yang mana mereka berusaha mengorek kapan Rizky Billar dan Lesti akan melangsungkan hari bahagia itu. Tentu itulah yang semua pada penasaran dan semua pada menunggu hari bahagia di mana mereka nantinya bisa segera mempersiapkan dan bersanding bersama di satu pelaminan, yakni akhirnya mereka menikah dan menjadi keluarga sakinah mawaddah sesuai keinginan mereka, yakni Lesti dan Billar yang menginginkan bahwa mereka hanya ingin menikah sekali untuk selamanya, menua bersama. Tentu itulah harapan kita semua. Dukungan keluarga mereka juga merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan dan kelanggengan hubungan mereka, yakni Lesti dan Billar. Begitupun doa-doa dari kalian yang juga selalu mendoakan dan mensupport mereka, yakni pasangan couple cute kita ini, agar nantinya menjadi pasangan seutuhnya selamanya hingga ajal memisahkan. Dan dari kemarin hingga semalam membuat kita semua terobati atas kerinduan kehadiran mereka berdua. Surprise spesial yang sepertinya memang kita tunggu dan kita harapkan. Ternyata kita semua kena prank ya. Ya, kita semua kena surprise yang luar biasa dari Indosiar. Terima kasih pada Indosiar yang telah ya mempersembahkan dan memberikan kita kejutan yang cukup indah semalam. Tentu kalian akan melihat serba-serbinya di sana, tetapi hal-hal kekejutan yang tak tampak di media televisi akan kalian dapatkan di sini, di channel kesayangan kita ini. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru keuangan tentang mereka berdua, juga kegesrekan, kelucuan, dan juga hal-hal lain terupdate terbaru mengenai hubungan Lesti dan Billar, serba-serbi dan pernak-perniknya akan kalian dapatkan hanya di channel kesayangan kita ini. Jadi bagi kalian harus klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kabar terbaru mereka, terutama menuju halal, kawal menuju halal. Itulah harapan kita dan kita doakan Lesti dan Billar memang akhirnya menikah di tahun 2021. Itulah doa kita bersama. Amin amin. Dan bagi kalian untuk selalu jaga kesehatan di tengah pandemi dan pancaroba iklim sekarang ini agar tak tertular wabah ataupun penyakit di saat kondisi badan tak enak. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.